the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, good eyes, good time, my time, yeah, my time. Nama saya Ahmad Farlambi dari SMK Karya Bina di Bekasi. Saya ingin bertanya, Pak, tanggal berapa berdirinya Museum Wayang ini? Ini bukan berdiri, ini diresmikannya. Diresmikannya pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Bapak Haji Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta. Tujuan dibentuknya? Tujuan dibentuknya Museum Wayang untuk melestarikan kesenian kebudayaan yang ada di Indonesia agar generasi kita bisa mengetahui, bisa mengembangkannya, itu dia. Nah, kira-kira luas dari museum ini berapa? Wah, luasnya gedung lama, ya. 990 meter persegi. Gedung barunya 627 meter persegi. Kalau buat seni-seninya di sini kayak jumlah-jumlahnya. Jumlah koleksinya ada 6.373 koleksi dari seluruh Indonesia sampai ke mancanegara. Mau nanya apa lagi? Ya udah, Pak. Ya segitu aja saya ingin bertanyanya. Oh, cuma segini aja. Sejarah gedungnya? Ya soalnya ini, Pak. Ya, sejarah gedung. Oh, sejarah gedungnya ini dulunya bekas gereja. Bekas gereja peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1640. 1732 nya gedung ini diperbaiki dan 1736 nya dijadikan gereja baru dan pernah dijadikan Museum Batavia Lama pada tahun 1939, diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 23 Juni 1968. Diresmikannya jadi Museum Wayang 13 Agustus 1975 oleh Bapak Haji Ali Sadikin di DKI Jakarta. Oke? Okay? Udah. Terima kasih, Pak, udah. Ya, sama-sama. Oke. Okay. Sometimes it makes us
I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple. Apple pen. YouTubers Indonesia, di tanah ini kita berkarya. Ada banyak perbedaan, tapi tidak akan terpisahkan. Saat kita disatukan, kita tunjukkan kekuatan.